Ya, saya HBU, saya bersama dengan Mas Aryo Saloko atau bisa dipanggil Mas Aryo. Mas Aryo akan menjelaskan atau sharing mengenai tips memilih judul atau headline. Ya. Ya, bisa dipanggil pengiklan atau apapun. Silakan Mas Aryo. Ya. Jadi komunikasi apapun di materi print ataupun artikel misalnya itu masuk dalam headline. Nah, headline itu sebenarnya ada dua jenis, intriguing atau explaining. Intriguing headline itu adalah headline yang ngajak orang baca teks di bawahnya sepanjang apapun. Explaining itu adalah headline yang sebenarnya semua isinya itu ada di sana. Bisa gini, headline yang explaining itu kan headline di koran-koran kriminal gitu. Pemuda A memukul pemuda B sehingga datang ayah dari pemuda B untuk kemudian melapor ke polisi. Itu explaining headline, gak perlu dijelasin lagi, beritanya seperti itu. Sedangkan intriguing headline itu kadang-kadang sifatnya lebih provoking. Misalnya nih, ada artikel. Misalnya artikelnya judulnya adalah kembali perawat tanpa biaya. Padahal ternyata dalam artikel di dalamnya ini adalah artikel soal garansi servis yang tidak dipungut biaya. Bisa kamu lihat itu. Nah, itu tips memilih headline dari Mas Aryo Saloko. Berani berbisnis.